Dar, kamu sih udah cuci otaknya sama dia. Padahal dari tadi lu ngoceh, lu gue gampar juga lu. Maksud lu apaan kayak gitu? Hah? Lu tadi ngomong apa? Gampar. Lu tadi ngomong apa? Udah, jangan ribut. Kan lu bilang kayak gitu, cain pala lu. Masalah lu? Wah, kamu udah liar kayak gitu loh. Kamu udah janji sama aku gak bakal ngerokok lagi. Oh. Sekarang kamu ngerokok. Rian, kamu tuh udah gede. Aku capek dikekang, kamu bisa diem gak? Udah. Temen kamu tuh... Ya, tinggalin aja cewek. Bisa diem gak lu? Bisa diem gak lu? Pasti banyak juga kok cewek di luar. Tuh kan, kamu sih udah cuci otaknya sama dia. Padahal dari tadi lu ngoceh, lu gue gampar juga lu. Maksud lu apaan kayak gitu? Hah? Apa kata lu? Lu bilain lu, apa kata lu? Lu bilain lu, ya. Lu tadi ngomong apa? Gampar. Lu tadi ngomong apa? Udah, jangan ribut deh, jangan ribut deh. Kamu... Kan lu bilang kayak gitu, gue pecahin pala lu. Halo guys, jadi kali ini aku mau ngelanjutin video aku yang kemarin, yang dimana aku nyamperin Rian, dan kalian juga tahu kan endingnya kemarin itu kayak gimana. Jadi kali ini aku gak bakal nyerah, aku berusaha untuk memperbaiki hubungan aku sama Rian. Tapi bukan berarti aku mewajarkan sifat dia kemarin ya, tapi aku ingin dia itu bisa berubah menjadi lebih baik seperti dia yang sebelumnya, nggak kembali lagi ke masa lalu dia yang buruk. Jadi sekarang aku mau berusaha, dan sekarang juga aku udah kontekan sama temennya kalau dia lagi di sini, dan sebentar lagi juga kita bakalan nyampe. Doain semoga kita sama-sama mendapatkan jalan yang baik lah. Semoga kita intinya apa sih, aku juga bingung ini mau ngomong apa. Pokoknya intinya semoga kita diberi jalan yang sama-sama baik buat kita. Tapi permintaan aku, semoga dianya kembali seperti yang aku kenal, tidak kembali seperti ke masa lalunya yang lumayan liar. Karena aku yakin itu 100% karena dipengaruhi sama temennya. Jadi Rian itu orangnya gampang banget terpengaruh sama teman. Makanya dari kemarin-kemarin aku tuh sedikit ngekang sama dia, supaya dia itu nggak terlalu ngasal nyari teman. Soalnya aku takut hal kayak gini terjadi. Dan akhirnya yang aku takutin benar-benar terjadi, guys. Oke, jadi buat teman-teman ikutin terus, karena sebentar lagi juga kita bakalan sampai. Dan sekarang dia juga lagi bareng-bareng sama temennya. Tapi kata si Alan tadi, walaupun dia sama temennya, dia cuma nongkrong doang, nggak ngelakuin hal-hal yang di luar batas. Dan kali ini aku pengen diskusi sama dia, semoga hubungan kita bisa menjadi lebih baik seperti yang kemarin. Menurut lu, kalau di tempat kayak gini nggak mungkin ya dia ngelakuin hal yang aneh? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Oke guys, kita udah nyampe. Langsung samperin. Menurut kamu aku kalau nyamperin dia sekarang terlalu ngakak nggak sih jadi cewek? Wajar sih. Wajar. Wajar. Aku salah nggak? Enggak. Wajar sih sebagai cewek mah. Kalau ke cowoknya. Maksudnya kan kemarin dia kayak mabok gitu kan sama temennya. Terus kita juga berantem. Yeah. Sekarang aku nyamperin lagi ke dia. Menurut kamu aku terlalu posesif nggak sih? Apa wajar? Wajar, wajar. Wajar enggak sih kalau cewek pengen cowoknya itu ke jalan yang benar gitu? Ya, bener, karena udah sama-sama dewasa, bukan ya, kayak anak kecil lagi. Bener. Berarti kalau aku samperin sekarang enggak apa-apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisa enggak kita berdua dulu ngobrol? Lama-lama ya. Mau udah ngeselin dari awal. Kamu ngapain sih? Bentar masing-masing lagi. Ya
kamu gak pengen memperbaiki hubungan kita? Lo masih campur? Udah lah, gak usah bahas dia. Dia gak ada urusannya sama kita. Selesain dulu masalahnya apa. Apa? Katanya kemarin gak mau ketemu lagi. Ya kan aku ngerendahin ego aku. Aku nurunin ego aku buat nemenin kamu jauh-jauh kesini. Pengen memperbaiki hubungan. Soalnya respon kamu gak kayak gitu dong. Memperbaikinya gimana? Oh berarti menurut kamu udah gak bisa diperbaiki lagi? Ya enggak, maksudnya aku gak nganggap masalah semalam itu suatu masalah loh. Loh, kamu udah liar kayak gitu loh. Kamu udah janji sama aku gak bakal ngerokok lagi. Oh. Sekarang kamu ngerokok. Jadi kamu kesini cuman mau bilang itu? Ya aku tuh pengen kamu tuh balik ke Rian yang aku kenal dulu. Gak kayak gini sayang. Bukannya aku dulu kayak gini? Tapi kan semenjak kenal aku kamu berubah loh. Loh, kalau masih bisa diperbaikin, perbaiki. 4 tahun loh, 4 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kok kamu jadi liar kayak gini sih? Hah? Kalau orang tua kamu tahu pasti sedih. Rian, kamu tuh udah gede. Aku kan? Capek dikekang, kamu bisa diam gak? Bukan ngekang, aku tuh pengen nunjukin dia mana yang benar, mana yang enggak. Soalnya kamu udah tua kayak gini, soalnya kamu udah bisa bedain dong mana yang salah, mana yang benar. Menurut kamu ini benar? Apa? Menurut kamu ini benar tinggal aku kamu sekarang? Mabuk-mabukan, nongkrong mulu, kerja udah enggak fokus, ngerokok. Padahal kamu udah bertahun-tahun aku berhenti ngerokok. Aku depresi, sayang. Loh, kok kamu bisa depresi? Hah? Depresi kenapa? Berarti kamu enggak bahagia sama aku selama ini? Aku bahagia sama kamu. Kita udah berjuang lama loh. Ayolah, jangan kayak kecil kayak gini lah. Aku nyamperin kamu kesini jauh banget loh, effort banget loh. Ngapain teman kamu kesini lagi? Ya, ini tempat tongkrongan mereka. Apa dari tadi ribut? Ini tempat tongkrongan mereka. Kalian nggak bisa gitu ninggalin kita berdua dulu. Udah sayang, ini tempat tongkrongan mereka. Jadi di sini kan kamu ya, tapi kan semenjak kamu kenal sama mereka, kamunya udah jadi nggak bener, kamunya udah makin liar. Apalagi dia. Aku bukan ngekang lo, aku cuma pengen kamu tuh balik ke jalan bener. Pengen Rian yang seperti dulu nggak kayak gini. Ya, saran gue mending lo dengerin ke Ternita. Dia baik lo selama ini. Dia bilangnya kayak gitu. Kemarin dia cerita ke gue nangis-nangis. Lo gak usah kecampur. Bukan lo kesini ikut campur sebagai teman gua atau ini lo tuh bukan ikut campur. Belain dia. Bukan belain. Gua bukan belain lo, bukan belain Ernita. Tapi dia bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak. Iya itu. Kok kamu jadi kayak gini sih? Teman kamu aja nyadar loh. Kok kamu enggak nyadar? Kamu sih udah cuci otaknya sama dia. Belain dari tadi lo ngoceh, lo gua gampar juga lo. Maksud lo apaan kayak gitu? Hah? Apa kata? Ya, gua belain lo. Apa kata? Lu belain dulu ya. Lu tadi ngomong apa? Gampang. Lu tadi ngomong apa? Udah, jangan ribut deh, jangan ribut ini. Kamu kan lagi lu bilang kayak gitu, gue pecahin pala lu. Gue disini belain lu. Gue, kita tadi fine-fine aja. Tua sama cewek. Mas lu apa? Itu kan emang gak benar teman kamu berdua ini tuh emang gak benar. Gak benar. Ayo balik sama aku, ngapain kamu kesini lagi? Dulu. Ayo balik. Kamu ngusir aku, kamu lebih milih dia gitu. Aku mau selesaiin dulu, kamu pulang dulu. Kamu pulang. Aku jauh-jauh, kamu malah ngusir aku, kamu lebih milih dia bukannya nyelesain hubungan. Ayo balik sama aku. Kamu pulang dulu. Ngapain kamu sama mereka? Kita kamu tuh kemana? Apaan sih, lo bisa diem gak? Kamu pulang dulu, udah. Kamu diam aja. Kamu pulang dulu. Besok aku temuin kamu. Rian. Besok aku temuin kamu. Ayo lo, teman kamu aja udah nyaranin Yan, lo. Yan, mending lo ikut Ernita deh. Udah lah, lo diam. Lo ikut dulu coba. Lo enggak usah ikut campur. Lo pulang aja sekalian sama Ernita. Lo enggak usah ikut campur juga, Robi. Udah lah, kamu enggak usah bahas dia lah. Ayo lah. Aku udah jauh-jauh kesini loh jemput kamu. Kamu malah ngusir aku dan lebih merhatiin mereka loh. Gak. Temen gak kamu tuh layan, tinggalin aja cewek. Bisa diem gak lu? Pasti banyak juga kok cewek di rumah. Tuh kan emang gak benar, emang udah gak benar.
Jangan balik sama aku. Kali. Balik enggak sama aku. Nanti enggak pulang. Enggak ngerti kan? Kalau aku bilang besok ketemu, kita ketemu. Berarti kamu enggak balik sama aku. Besok kita ketemu. Aku kecewa sama kamu, aku bener-bener banget. Aku tandain lu, lu. Nih, buka gua. Nyesel gue nyamperin, Bi. Lo liat sendiri kan reaksinya dia kayak gimana? Emang gak bisa dibenerin apa ya? Kok gitu banget? Menurut lu, gue selama gue ngomong di sana ada salah gak sih? Harusnya bener. Nah, lu sebagai cowok nih ya, yeah. Lu sebagai cowok, kalau seandainya cewek lu memperlakukan lu kayak gitu, lu merasa jengkel gak sih? Apa emang cewek lu yang salah apa gimana sih menurut lu? Harusnya malah aku yang merasa bersalah. Soalnya dia kalau berteman sama orang kayak gitu emang mempengaruhi kan? Mempengaruhi. Nyesel gue kesini. Apalagi lu sampai dimarahin sama dia. Sorry ya. Apa-apa. Balik kita. Ini pulang bener. Gak bisa dibenerin apa? Coba tuh. Seru-seruan kita kayak gini, nyesel.